dua, benar, tiga, masuk, masuk dulu, masuk, masuk. Dah langsung lari, langsung lari, langsung lari, langsung lari, langsung lari, langsung lari. Kabur. Dia ngejar aku, dia ngejar aku. Lari, 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 lari. Lari dulu, lari dulu, lari dulu. Lari dulu. Lari dulu. Oh, dia lari. Oh, mati kan? Satu siapa yang mati tuh? Hai, konnichiwa minasan, welcome back to my channel, Lidrasius, dan kali ini saya akan bermain games Resident Evil. Hey, stop! Salah, bukan Resident Evil, tetapi Dead Frontier 2. Mirip ya, Resident Evil 2 sama Dead Frontier 2. Ya, gameplaynya sekilas mirip third person dan ya, melawan zombie dan mutan. Kita tahu bahwasannya Resident Evil itu banyak mutannya ya, bukan zombie biasa dan ya, di sini ada mutan dan zombie biasa juga dan zombinya bisa dibilang mengerikan ya. Tapi nggak apa-apa, aku tidak bermain sendirian hari ini, tapi aku ada sultan saya. Oke. Sultan saya namanya First Popo ya, di Discord itu. Nanti kalau kalian mau masuk ke dalam grup Discord, nanti saya akan membuatkan linknya. Oke. Kita pertama kali mau masuk room dulu ya guys. Oke. Waduh, suaranya gede. Bentar gue kecilin suara dulu speakernya. Saya ini agak nyeremin ya. A few moments later. Ini buat kalian yang baru bermainnya, mau lihat gameplaynya gimana dan cara-cara beli barang atau jual barang. Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya, udah lama sekali, tahun 2018. Saya udah bermain dengan teman-teman saya dan sendirian juga sih. Halo. Halo, udah opening? Sudah. Aku udah masuk nih, dan saya udah di... Kayaknya paling ini doang, kostum doang. Apanya? Dia cuma beli-beli kostum doang, duitnya. Di mana? DF2? DF2. Udah masuk, apa, lobby ya, belum? Udah masuk, maksudnya rahasia kan. Saya sekarang di, apa tuh, tempat polisi. Dalbo ya. Sini, kumpul di Hoverbrook, rumah sakit. Lagi ke Hoverbrook nih. Hoverbrook ya. Oke, saya on the way. Kota Hoverbrook kan? Kota Hoverbrook. Hoverbrook level 10. Oke, on the way ya. Sebentar ya, saya perjalanan dulu. Pemukul gitu ya, senjata bukan tank pistol. Itu chance kita buat dapetin peluru lebih tinggi loh. Real. Yang apa? Mili. Kalau kita pakai melee, bunuh zombie. Itu pas kita search. Oh, cari looting. Lootingnya lebih tinggi itu, dapat peluru. Yang level 15 tuh susah parah. Susah banget ya, pada kepala ya. Susah. Harus incek kepala terus. Susahnya bukan apa. Pertama, boros peluru, itu penting. Boros medical. Karena sekali pukul, bos. Darah? Ya, darah lumayan. Tapi yang lebih parah, yang lebih sadis itu Titan. Kamu kalau sekali pukul, 99% dead. 1%-nya sekarat. Gila, Titan level 20-an itu ya? Level 15. Oh, 15 bah. Kalau mau nanti, ayo kita lawan Titan. Jangan dulu, kita jalan-jalan dulu, lihat-lihat monster yang apa, mutan yang standar lah. Oke, udah bisa mulai, kita jalan. Ini, ayo. Ini kamu anaknya Negan ya? Jaket lu sama-sama bapak lu kayaknya. Iya. Sebenarnya aku punya ada set itu item semua, tapi karena ini dapat equip yang lebih bagus jadi yalah, kita mending ya. Pakai option yang bagus, lebih efisien dan nggak boros waktu. Itu kita cari bos, cari gedung yang seperti rumah atau restoran. Iya, itu dapatnya lebih bagus ya gitu. Kalau di apartemen itu sangat makan waktu untuk cari bos. Oh, di apartemen tapi banyak loot nggak? Banyak rumah-rumah penuh gitu. Rumah, kalau rumah pasti di lantai 2. Di lantai 2 pasti udah ada, langsung jumpa pintu lawan bos. Kalau di restoran paling cuma 1-2 pintu langsung jumpa. Ini ya. Lantai 1 kalau restoran. Iya, karena enggak ada lantai. Yuk sini. Ayo kita pergi, kita cari bos. Bos level 10 apa kalau enggak salah? Ini level 10. Random ya. Ini bosnya random, yuk masuk sini dulu. Oke, yuk. Masuk. Pokoknya yang aku sebutin 3 itu pasti akan muncul, jadi random. Oke, mari kita lihat apakah zombinya belum muncul ya, masih. Oh, itu berarti ada lu tuh, ini dulu. Kebetulan kita apa ya, di level 10 ya.
Karena kalau hoverboard memang sampai ini, 80 tetap level 10. Ini gue ketemu necklace deh. Nah, itu barang quest ambil aja. Oh, berarti yang di apa ya? Di rumah sakit tadi ya. Ayo, ayo. Ayo, dulu, kamu duluan, Janice, ya, ya. Kamu duluan. Yo. Siap-siap ini kita hajar. Enggak ada enggak ada zombie besar, hajar. Aman. Hajar, hajar. Ayo baco. Hati-hati. Jaga jarak. Yoi, darah gue masih banyak, tenang. Terus ada dropan satu. Itu kamu udah full set rare gak? Kalau enggak nanti aku beliin habis ini. Rare sama superior. Superior cuma sandal aja sih. Semua orang lah. Sisanya rare. Sisanya rare. Oke. Okay. Masih aman sih kalau equipment saya. Cuma aku butuh senjata yang lebih wah. Oke, okay, gitu. Senjata nanti. Oke. Okay. Ini senjata saya enggak salah saya pakainya. Level 10 bisa ganti senjata melee. Apa ya namanya? Aku lupa. Pokoknya ada itu nanti. Ayo kita ke mana? Ini pintu semua pintu. Masuk. Elite paling tinggi kan ya? Iya, paling tinggi. Tapi kalau statusnya cacat ya enggak bagus juga. Apa itu? Cuma menang di jumlah statnya lebih banyak aja. Tapi yang paling utamakan inventory sih kalau mau hunting sendiri. Kadang inventory itu banyak. Cuma di celana sama baju. Kadang juga ada bisa jatah. Gotki. Ah, itu kunci bos tuh. Ya, gotki. Udah dapat. Sekarang kita ke sini. Di sini kita aman. Kalau NPC enggak bakal keluar bos. Kita AFK di sini enggak ada masalah. Soalnya ada NPC ini. Mau ditinggal Bera, mau ditinggal apa, tapi jangan ditinggal pergi ya, karena apa, kalau kita AFK tinggal pergi kaper mati nanti. Iya betul. Ini NMG-nya mau cek profil pun nggak nampak sih, nggak bisa apa jenis juga dulu. Ya siapa namanya, Deus. A few moments later. Iya udah siapin senjata gue juga, gue pakai Magnum sih. Gak apa-apa, pokoknya jaga jarak ya, intinya jaga jarak. Gue mau ngomong jadi harus pencet V dulu tuh, pusing banget. Ya apalah hari ini dong. Yo, siap 2 3 yuk. Yuk. Oh, ini zombie. Ini komplek apa itu anjir? Ini zombie granat. Ini bos belakang, ini bos belakang. Aja dulu anak-anak. Alah, gue diincer, cuy. Turunin dulu. Anak-anak sebentar. Diincer dulu. Bos biar aku yang urus. Ada belatungnya, bentar. Awas. Ya, mati satu. Mati. Bisa ditolong enggak bisa ya? Gak bisa kalau mati, rese itu. Waduh digirik pula pelan-pelan. Experience 2 turun lah udah biasa. Enggak boros, enggak itu. Ya hitungan experience loss 50% itu ketika kita masuk di tempat ini. Kalau kita banyak bunuh zombie, keluarnya apa? Oh, iya. Kalau enggak. Anjir, buat kejut gua anjir. Ini, aku bunuh belatung lu bunuh bosnya aja ya. Oke. Banyak banget. Ini ya. Iya. Kalau kita di udah mati. Bosnya udah mati. Nah, ini udah mati. Belatungnya banyak banget. Bunuh dulu belatungnya. Karena aku ganti senjata dulu. Iya. Itu namanya bos belatung ya? Ini yang keluar belatung, bos. Aduh sakit belatung. Darah 340. Bentar. Oke, satu lagi. Oh, dua lagi. Sebanyaknya ya. Dan ini ambil nih. Oke, sebentar ya. Apa ambil apa? Itu drop apa? Oh, dropan dari bos ya. Kita lihat dapat apa? Tuh dapat apa? Dapat apakah? Kalau bagus aku kasih nih ke kamu. Rare jogger. Bentar saya lihat dulu optionnya. Sama aja sih sama saya punya retroser. Kita habisi dulu nih zombie-nya. Mana tadi? Aduh, di belakang. Pada di tempat bos ya? Iya, lagi di tempat bos. Nanti datang aja. Kalau misalnya nih ya, ada satu bug juga sih. Kalau misalnya nah, tadi kan Deus mati. Kalau misal dia masuk posisi bosnya hilang, kita keluar, Deus masuk duluan, bosnya akan muncul lagi. Bolehlah, dua kali. Kalau mati, kita nggak dapat dropan. Kita nggak dapat XP, cuma si Deus aja yang dapat gitu. Oh, kalau gitu gue masuk duluan deh. Omae wa mou shindeiru. NANI? Masih ada. Masih ada apanya? Masih ada bosnya. Lu di mana sekarang? Gua masuk nih. Mati. Bosnya mati di tempat kamu mati bosnya. Udah. Udah enggak ada. Udah dapat drop-dropan enggak?
kocak, dia kan mau nyerang gua ya, mati sendiri. Iya, pas si Janis masuk tadi. Pas si Janis masuk. Pas ngedeketin gua, mati dia. Oh, terus dapat itu enggak dapat drop enggak? Dapat. Dapat. Rare Koban. Oh, yaudah berarti udah fix mati. Dan tadi gue mati. Masuk masih muncul dia. Baru di baru lu keluar dia, baru dia mati. Aneh ya. Kan masih di seberang ya. Ngagetin lu tadi. Tiba-tiba apa nengok ke arah gua. Terkejut lah pasti. Toto mati. Itu memang kadang bos itu yang ngeselin kalau pas kita buka itu di depan persis. Coba iya, yang depan ngagetin. Itu Titan. Kalau kita nggak lari, aku sering lawan auto kelar. Titan. Oke guys, sekian video saya kali ini. Yang pertama ya yaitu ada ketemu satu bos ya, si cacing itu, si belatung. Nah, next bakalan ada bos-bos lainnya, nanti akan diperlihatkan di next video ya guys. Soalnya ini udah 10 menitan. And thank you for watching my video guys. Don't forget to like and subscribe seperti biasa, and see you in the next video. Bye bye.